Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kau mau tengok ni? Ada pasal baru lagi, boy. Ah, ini real pula. Kita tengoklah macam mana. Tak tahulah hasil-hasilnya mantap ke tidak. Okey, dan pasti tak ada apa. Nice wrap eh, nice wrap. Lambat dah. Okey, JK series. JK series. Ini dah lama aku target. Nampak macam menarik aja kan. So aku pun target, ah bolehlah ambil lah satu. Okey. Reel ni saiznya 3000. Eh, saiznya 3000. Lepas tu ratio-nya 521. Tu dia cakap max drag dia 17 kilo. Not bad eh. Lagi satu. Itu je lah. Tak apalah. Kita terus tengok di dalam eh. Kita terus tengok. Wow. Okay. JK series. Okay. Dalam kotak tak ada apa. Hanya ada reel sahaja dan boom. Not bad. Allah. Kata screw in. Kena kencin. Okay, radiant not bad. Lembut, smooth. Aduh, ingatkan dia screw in. Dia cakap screw in. Tidak, aku tak beli benda ni. Aduh, ya Allah, ya Allah. Ingatkan dia screw in. Tak apa, kita biar dulu. Kita try dulu tengok macam mana. For the first impression, not bad. Dia smooth dia ada. Smooth dia ada. Dan dia gapless. Gapless. Receipt dia ataupun stem dia not bad. Memang solid. Tak ada ngikut eh. Mana kalau kita nak press ikan tak steady lah dia punya kaki dia. Sekali lagi aku tunjuk. Ni. Steady eh. So dia punya spool metal. Dan kat sini dia bagi tahu ada 5 bearing sahaja. So, apa-apa hal pun kita timbang dulu. Kena kencin. Ingatkan dia screw in. Okay, so beratnya 265G. Wow. Agak berat juga. Pada handle. Ini adalah metal. Ini metal. Dan di sini ada Eva sikit. Rasanya boleh custom kalau kita nak buka di sini. Tapi aku malas lah nak layan benda tu. So kita terus ke dalam. Okay, tengok ni clicker dia. Ada bearing tak? Dia ada bearing di sini. Dan clicker dia not bad eh. Cantik clicker dia. Okay, di sini tak ada apa, biasa je. Dan kita teruskan membuka. Okey, kita terus buka. Kita tengok dry washer dia berapa keping. Okey, di spool tak ada bearing. Tak ada apa eh. Kosong eh. Di tapak sini, di tapak sini tak ada bearing eh. So, dekat sini dia ada bagi 3 keping. 3 keping. Dan ketebalannya rasanya ni macam 6. Ok, 6mm. Memang bagi aku ok lah. Rasanya untuk 17 kilo tu tak ada masalah ke. Tebal juga. Bagus. So kita masukkan balik. Takut kehilangan.
Keras juga lah dia punya dawai ni. Dia punya lock ni. Not bad. Not bad. Okay, settle. Ni. Ini bahagian clicker dia. Bahagian clicker. Yang ni. Aku masih belum modify lagi yang sebelum-sebelum ni punya rail. So, tak apa. Itu kemudian dulu. So, kita lari pada handle pula. Ingatkan dia screw in. So, macam alah. Dia bukan screw in. Ke aku salah pandang? Aku pun tak tahulah. So, di sini. Ni metal. 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 Dan di sini Eva. Not bad. Nampak kemas. Dia punya rivet pun cantik. Okay, settle back handle dan kita tengok pada rail arm ataupun bell arm whatsoever. Kita buka dulu. Ada tak bearing? Kalau ada bearing, maknanya waktu kita retrieve tali tu dia smooth sikit lah. Lama tak buka. Biasalah keuangan kita tak berapa nak cantik dah kan. Barang banyak sangkut. Siapa nak beli-beli barang, tolong boleh roger dekat komen ni. So, dia tak ada bearing. Dia hanya ada cooper. Kejap. Di sini ada washer. Okay, ada bearing. Ni ada bearing. Ni bearing. Di sini bearing. Di sini bearing. Sebelah di cooper. Sebelah. Okay, sebelah ni cooper. Sebelah ni bearing ni. Ni bearing. Ni bearing. Boleh keluarkan tak? Okay, nampak bukti dia. Nampak ni. Bukti dia. Ini adalah bearing. Real bearing ya. Dan sebelah cooper. So, andai kata bearing tu jam, cooper ni masih boleh function. So, dia ada 2-in-1 lah. 2 dalam 1. Bagus. So, harga dia pun dalam 70 kot. 70. Harga real ni dalam 70. Aduh. Macam mana masuk ni? Okay, ngam. Okay, kita ketatkan balik. Supaya tiada masalah di kemudian hari. So, bila di WM, dia ada bearing. Salah satu kelebihan. Tapi untuk saltwater sebenarnya, bearing ni kena cari bearing yang sebenar-benarnya lah. Sebab kalau bearing ni, dia cepat karat. Okay. So, kita lari terus ke clicker. Dia punya lock ni kemas, boy. Kemas. Dia ada pin. Okay, dia ada pin. Ada pin. Pin di ni lah. Di shaft dia untuk tahan. Dan kita tengok ada tak bearing ke atau apa-apa. Tak ada apa. Di sini hanya ada washer dan ini adalah plastik. Maknanya fake bearing. Serius ah, fake bearing oi. So siapa yang berminat nak rasa smooth, belilah bearing size ini. Ambil caliper, ukur di luar dan dalam. Tak apa, aku ukurkan. Okay, diameter dalam dia 7.1 mm ataupun 7 mm. 7 mm lah senang. Di dalam ni, ruang dalam, ketinggian dia 3 mm. Okey. 2.9 susah nak cari kan. So kita cari 3 mm bagi tinggi sikit. Dan di luar dia ukuran dia 1 cm. Jelah 10 mm. 10.8, 10.9. 10.8. So nanti siapa nak pakai bearing, cari saiz ni, aku dah bagi tahu . So di sini ada pin. Aduh, lecehnya. Aku dah letak the tool nak bukanya. Aduh.
Okey, alhamdulillah. Selamat ada. Okey, kita try buka. Okey, alhamdulillah. Ada pin eh. Pin ni jangan hilang. Ha? Siapa-siapa yang buka pin ni jangan hilang, kalau tidak kita kena modify pakai dawai. Sebab pin ni lock untuk ni. Ini aku tak tahu. Eh, pin lock untuk benda ini. So settle kat situ. Kita buka skru ni dulu. Okay, settle. Dan dia nut nombor 10. Mana pula skru debarnya? Sepanas-panasnya ni. 12. Okay. Buka mengikut arah jam. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Terbuka juga. Bawah ni kosong. Eh, dan ni material dia plastik eh. Plastik. Okey, ni namanya kekemasan. Tapi itulah bearing dia bukan bearing sealed. Eh, untuk salt water kena hati-hatilah. Eh, dia bukan sealed. So memang kemaslah, kekemasan dekat sini cantik. So kita terus buka lagi. Okay, for sure bearing di bell arm ada satu. Di one way ada satu. So, dah ada dua. Dia cakap 4 + 1 eh. 4 + 1. So, kita tengok kesahihannya. Kebenaran di sebalik kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah. Wow, patutlah smooth. Okay, di sini material dia plastik eh. Material dia plastik dan ini hanya design saja. Di sini ada design saja. Dan ni, wow, bearing dia baik boy. Bearing dia besar oh. Aduh weh, ambut masuk mata pula. Okay. Size bearing dia. Satu empat oh. 14 mm oh. Memang besar. Kemas eh. Tapi itulah, dia bukan silet. Dia open bearing. Dan di dalam pun ada bearing, alhamdulillah. So kekemasan pada punya roto not bad. Dan dia tak ditulis saiz pula kali ni. Eh, kekemasan pada roto dia not bad eh. Dan itu dalam tak ada bearing. Ah, ha, korang boleh tengok dalam ni memang kemas. Pinion dia tetap Cooper dan shaft dia, ketebalan shaft dia average 39. Macam yang real-real lain jugalah. Mana shaftnya lebih kurang je size. So, confirmkan ada bearing. Bearingnya ada 1, 2, 3, dan bell arm 4. Lagi satu mungkin pada handle. Tak ada dalam, di handle tak ada. Di handle tak ada bearing. Dia kalau ada bearing, dia smooth sikit. Eh? Tak ada eh? So, yang total kita dapat hanya 4 bearing. Dan, oh, lagi satu one way. Okay, ngam. 5 bearing. Okay, aku buat pemasangan semula balik.
Mantap. Okey, alhamdulillah siap sudah pemasangan ya. Pemasangan kemas, alhamdulillah. So, kamu tak dengar bunyi drag lagi kan? Clicker-clicker dengar. Seksi. Lembut je. Okey, sebab dia clicker tu bukan macam plate terus. So, aku masih belum lagi uji kaji ni. Nantilah. Dah aku dapat resipi yang mudah nak bagi dia nyaring lagi, nanti aku beritahu. Okey, cukup saja untuk hari ini punya cerita. Ya. Yeah. Smooth juga. So, reel ni dengan harga dia ni baik korang cari SW lagi best lah. SW korang-korang metal body dan berat sikit daripada ni, tapi tengoklah ada yang suka yang handle macam ni. Terpulang pada komers sekalian lah. Okey, itu saja untuk hari ini punya cerita. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mantap boy.